Ini namanya kue apa sih, Ak? Ini namanya kue cubit atau kue sarang laba-laba. Kue cubit atau sarang laba-laba ya. Mantul. Apa nih? Manyus. Ini dikasih blue band biar gak nempel. Oke, blue band ya. Iya. Yang dicetak ya? Apa ya, yang di kertas? Oh iya. Kali ini apa nih? Mau bikin apa? Ini bikin kue cubitnya. Oke. Berapa ini cobaan? 5.000 5.000 siap. Ini beda warna, beda rasa enggak sih? Beda rasa. Ini kalau yang warna pink, warna rasa strawberry, ya. Yang coklat rasa coklat, yang hijau rasa pandan, yang putih rasa vanila. Ditutup dulu biar. Ya. Ini kue cubitnya berapa nih tadi? Apanya? Berapa duit ini? Oh ini. Yang udah dimasak. Oh ini yang udah dimasak. Ya. Dikasih 11 bonus 1. Goceng-goceng ini. Ya. Oh berarti ini jadi 11.000 ini? Ya. Oh. Kirain mau dicampur sama kue laba-laba. Oh, kurang tadi ya. Gak apa-apa kayak gini gue. Gak ada. Ya. Udah lama bang jualan ini? Alhamdulillah. Nah, kalau di sini mah baru 1 tahun lah. Iya. Kalau di mana-mana? Di daerah Sukabumi. Daerah Sukabumi berapa? Lama juga sih. Berapa tahun? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Mantap nih dikasih bonus sama abang. Ini rasanya dia ada 4. Ada 4 rasa. Ya. Kita intip nih. Ya, boleh. Ada apa nih? Ini cuma ada plastik ya. Ada plastik tempat itu. Ruben, peralatan. Jualnya keliling gas pakai motor nih. Keliling kalau musim sekolah di sekolah mangkal. Iya. Kalau sekolah masuk mangkal di sekolah. Iya. Karena sekolah lagi COVID, nah, jadi itu. Keliling. Makanya jadi keliling. Ini kasih bonus satu ya? Iya, bonus satu. Ini kalau musim hujan begini dagangnya ngeduh-ngeduh dong. Bang, iya, ngeduh tadi juga di masjid tadi. Kalau kayak gini mah anak-anak pasti suka ya bang? Alhamdulillah anak-anak, orang tua juga sama. Rumah. Jadi kalau kue cubitnya satu kotak ini 1.000 ya bang? Iya, 1.000 kotak. Seribuan guys, 1.000, 1.000, 1.000. Ini makanan bocah mur nih mas ya? Iya mah. Iya bocah, orang tua juga. Kalau ini mah. Sama sih rasanya martabak sama. Iya. Iya, iya. Bro yang doyan martabak. Ya. Sudah jadi ya. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya.